Hai sobat otomotif, Honda merupakan salah satu pabrikan asal Jepang yang populer di Indonesia. Dengan produknya, mereka merajai pasar motor tanah air, khususnya sektor motor bebek. Salah satu sepeda motor racikan Honda yang digemari masyarakat adalah Honda Astra Grand Series. Motor ini diproduksi untuk meneruskan generasi Honda Cup Series. Motor Astra terkenal irit dan bandel, lalu harganya terjangkau. Walaupun sudah lama di stop, namun sampai sekarang masih banyak pecinta dari Astra. Berikut saya rangkum generasi Honda Astra di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video seputar otomotif selanjutnya. Honda Astra 800. Astra pertama adalah 800. Sebelumnya ada Honda C700 dan Honda 700. Namun masih keluarga Cup atau Honda Cup Series. Bisa dibilang Honda Astra 800 merupakan pelopor bebek modern. Astra 800 merupakan versi pertama motor bebek Honda yang disematkan nama Astra. Desain bodinya masih terlihat seperti motor Cup. Perubahan mencolok adalah bagian stop lamp. Lalu lampu sein belakang menyatu dengan stop lamp. Di bagian mesin yaitu 86cc. Pengapian Astra 800 menggunakan CDI. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 6,8 horsepower di 8000 RPM dan torsi maksimal 6,7 Nm. Sementara transmisi masih 3 percepatan, tetapi sudah menggunakan sistem rotary. Untuk bagian suspensi depan, yaitu masih berbentuk jadul atau disebut leading link, dan belakang swing arm dengan double shock. Honda Astra Star. Setelah Astra 800, yaitu Honda Astra Star. Di generasi ini sedikit mendapat perubahan, yakni ubahan di stop lamp dan behel. Soal spesifikasi, sebenarnya tidak banyak yang berubah dari generasi pendahulunya. Secara tampilan Astra Star ini mulai menunjukkan lebih modern. Meskipun masih pakai shockbreaker depan leading link, step belakang juga masih menyatu dengan swing arm. Di bagian mesin juga masih sama, yakni 86cc, namun sudah 4 percepatan. Untuk kapasitas tangki bahan bakar, yaitu 4 liter. Untuk keluaran pertama, shockbreaker belakang belum ada covernya, atau pri masih kelihatan. Setelah itu ditambahkan cover shock. Honda Astra Prima. Setelah Astra Star adalah Astra Prima. Perubahan mencolok juga tidak banyak. Astra Prima sudah menggunakan shockbreaker depan jenis teleskopik, tidak seperti pendahulunya. Dari segi bodi tampil lebih modern. Untuk kapasitas mesin juga meningkat, yaitu 97cc. Transmisi 4 percepatan menggunakan karburator Keihin, sehingga performanya lebih bagus. Tenaga tersebut adalah 8,9 PS di 8000 RPM. Lalu kapasitas tangki bahan bakar sedikit menurun, yaitu 3,7 liter. Di bagian lainnya masih sama. Honda Astra Grand Bulus. Selanjutnya adalah Astra Grand. Di sini Astra sudah ditambah nama menjadi Astra Grand. Secara tampilan Astra Grand sudah mulai menunjukkan modern. Perubahan paling jelas terdapat pada bodi belakang. Bagel dibuat agak mini. Untuk spek mesin juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu 97cc. Tenaga tersebut 7,3 horsepower di 8000 RPM. Untuk kapasitas tangki bahan bakar, yaitu 3,5 liter. Honda Astra Grand telah menggunakan model full step belakang terpisah dari swing arm, fungsinya untuk meredam getaran pada kaki pembonceng. Pada bagian roda juga masih sama, menggunakan rem tromol semua. Astra Grand Black Impreza atau Grand Sabit. Setelah itu adalah Astra Grand Black. Motor ini mulai muncul tahun 1995. Dari segi tampilan, memang agak berbeda.
Perubahan terdapat pada bodi belakang yang dibuat agak lancip, sudah tidak seperti Grand Bulus. Lalu bagel belakang sampai samping. Honda memberikan sejenis topi pada lampu belakang. Desain lampu dibuat bertingkat dan lancip, atau disebut Astra Grand Sabit. Astra Grand ini disebut Black karena pada sebagian bodi berwarna hitam, dari mulai blok mesin, swing arm, shock depan, dan lain-lain. Untuk bagian lainnya masih sama seperti sebelumnya. Honda Astra Supra. Kalau nama Supra sih kayaknya udah gak asing ya. Saat ini Supra kerap disebut juga sebagai motor bapak-bapak. Astra Supra mulai mengaspal tahun 1997. Desainnya sudah berbeda. Pada tahun 99, pemerintah Indonesia melakukan deregulasi otomotif sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat krisis moneter. Deregulasi tersebut berimbas munculnya motor-motor produksi Cina, yakni di Indonesia. Maka dari itu, Honda membuat Astra Supra dengan bodi yang lebih modern, namun dengan mesin yang masih sama, seperti Astra Grand. Bentuknya lebih sporty. Selain itu, dimensinya juga lebih besar, sehingga kemampuannya juga lebih baik. Bisa dibilang ini adalah generasi awal motor Supra. Honda Astra Impreza. Di samping meluncurkan Astra Supra, Honda masih melanjutkan era Grand, yakni Honda Astra Impreza. Sama-sama lahir di tahun 1997. Desain Astra Impreza masih mempertahankan era Grand. Mungkin saat itu Honda menyiapkan Astra Impreza untuk orang-orang yang belum move on dari desainnya Grand. Karena saat itu Astra Grand sudah jadi legenda, jadi mungkin Honda pilih main aman dengan tetap menghadirkan Impreza. Dari segi desain, masih sama seperti Astra Grand Black. Honda Astra Supra X. Setelah itu adalah Astra Supra X. Motor ini muncul tahun 99. Perbedaan mencolok antara Astra Supra adalah rem depannya, yakni sudah mengadopsi rem depan jenis cakram. Supra X sendiri saat itu punya beberapa varian, antara lain Supra V dan Supra XX. Bedanya hanya pada rem yang digunakan. Supra V menggunakan jenis rem tromol, sedangkan Supra X dan XX menggunakan rem cakram untuk bagian depannya. Honda Astra Legenda 1 dan 2. Sepertinya Honda memang berniat memecah varian Astra-nya dalam dua segmen, satu ke Astra dengan era Grand, satu lagi dengan era Supra. Astra Legenda mulai mengaspal tahun 2001. Desainnya kembali mirip dengan Grand maupun Impreza. Jadi bisa dibilang Astra Legenda memang merupakan versi baru dari Impreza. Sedangkan Supra merupakan segmen baru yang coba digarap Honda dengan desainnya yang modern. Motor ini berkubikasi mesin 97cc. Tenaga tersebut yaitu 7,3 horsepower di 8000 RPM. Lalu 4 percepatan dan sistem rotary. Untuk kapasitas tangki bahan bakar yaitu 3,5 liter. Untuk bagian blok mesin terlihat modern, tidak seperti Astra Grand yang lain. Di bagian pengereman, yang ini masih sama, menggunakan jenis rem tromol semua.